Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Simalaba. Hari ini kita akan membudidayakan burung cucak ranting. Nah, ini jenis burung yang lakinya ya. Dia ada di kepalanya ada warna kuningnya dan di bawah dagunya ada warna hitam ya. Yang ceweknya ada di dalam. Burung ini sudah kita dekatkan selama 1 minggu, jadi tidak langsung dicampur. Sebab kalau langsung dicampur, mereka akan langsung bertarung dan salah satunya akan mati. Teman-teman, langkah pertamanya kita akan mempersiapkan sarangnya ini. Baik teman-teman, kita sekarang akan melepas burung jantannya. Teman-teman, di dalam kandang apiari mini ini kita juga memiliki burung kenari yang sudah bertelur. Telurnya 3 dan dia sekarang sudah mulai ngerem. Kita juga memiliki perenjak sepasang dan dia sudah mulai bikin sarang di sini. Kita juga memiliki sepasang tilang sutra dan sarangnya di sini. Dia sudah membuat sarang. Teman-teman, kita berharap cucak ranting ini segera berjodoh. Oke, baiklah teman-teman, review dari kandang apiari Simalaba ini. Semoga burung-burung di dalam sini berkembang dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.